Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan Hotel Marwah Rotana. Ini tempat kita saat makan di sini. Oh, di sini ada Pak Yana sama Bu Emi ternyata. Gimana Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kita habis sholat subuh, jam makan pagi. Wah. Ini sangat spesial sekali. Kami disamperin sama tour leader kita, Bu Dwi Lestari. Alhamdulillah, makasih Bu Dwi sudah membantu membawa kita ke Baitullah. Saya terima kasih sekali dan doakan kami untuk ke depan bisa ke sini lagi, ke Baitullah lagi sama keluarga. Sama amin, 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 amin. Gini Pak, kalau kemarin kan tentang fasilitasnya Armina ya. Nah, ya. Sekarang saya mau tanya gimana komentarnya Pak Yana sama Bu Emi tentang makanan di Hotel Marwah Rotana. Jadi kalau masalah menu kita nggak khawatir lagi ya, kita menu-menu Indonesia sangat familiar, tinggal kita mau pilih yang mana selera kita cocokkan dengan menu yang ada telur dadar juga, ada masakan Indonesia, semuanya bagus lah. Ini masakan apa saja Pak yang ada Pak? Yang ada ya, saya bingung masalahnya masakan tadi ya. Banyak apa sedikit Pak menunya? Menunya banyak sekali. Jadi menu Indonesia ada ya Pak? Menu Indonesia. Menu Barat ada. Menu Barat juga ada. Jadi gitu ya. Yang Arab ada. Menu Arab ada. Familiar tentang makanan Arab. Arab juga sudah paham ya, tapi iya. Saya tertarik ke Indonesianya. Oh gitu. Ya. Mungkin karena orang Indonesia suka iya. Makanan orang Indonesia gitu ya Pak. Iya. Terus gimana? Kira-kira tuh gimana Pak, apa tuh menurut Bapak itu direkomendasi nggak kalau orang-orang yang belum pernah ikut Armina bisa masuk ke Armina? Harusnya rekomendasi sekali. Jadi kalau gitu ya. Kita sangat bersyukur sekali, kenapa dulu waktu saya masih belum berangkat di Indonesia, kenapa?